Tapi secara kasat mata saya lihat bahwa kamu masih cari orang baru. Ini pertanyaannya untuk CV tinggi ya. Kenapa bisa lebih tinggi? Karena dari saya itu kemungkinan bisa lebih tinggi. Yang kemungkinan air dari CV itu tidak mungkin naik. Saya benar-benar lebih tinggi. Dari sana yang tinggi. Nah itu satu pak. Ya, mereka desa ini memang ada begitu banyak yang masuk ke desa itu program. Atas nama Inspektur Kabupaten Sumber Daya Manusia, kami terima butin, kami mengucapkan terima kasih. Semoga butin ini menjadi menambah kasana pengetahuan di Inspektorat Sumber Daya Manusia. Terima kasih. Sip. Pemeriksaan kinerja di kabupaten kota kami percayakan ke beliau mereka. Siap. Ini karena desakan DPR untuk yang penanganan kami SMA. Kami semua kami internal waktu melihat apa belum sempurna. Audio Jungle. Untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan di wilayah Provinsi NTT, dalam hal ini Inspektorat Daerah Provinsi NTT melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya pengelolaan manajemen sekolah oleh Satuan Pendidikan yang menjadi kewenangannya. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menegaskan bahwa pengelolaan pendidikan tingkat menengah dan khusus menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Maka, sesuai PKPT Inspektorat Daerah Provinsi Nomor 43 tanggal 28 Januari 2022 Provinsi NTT tahun anggaran 2022 dengan surat tugas gubernur NTT nomor IP 709/159/ST/K/2022 tanggal 20 Juli 2022 tim Inspektorat Daerah NTT telah melaksanakan pemeriksaan manajemen SMA, SMK, SLB di Kabupaten Sumba Barat Daya.
Tim pemeriksa yang dipimpin oleh Inspektur Pembantu 3, Bapak Stefanus F. Hala, STMM, selaku pengendali teknis dengan objek pemeriksaan terhadap 6 sekolah di Kabupaten Sumba Barat Daya, yaitu 1. SMK Bakti Luhur, 2. SMA Plus Uma Katuku, 3. SMK Negeri Kodi Balagar, 4. SMA Swasta Taman Siswa, 5. SMA Swasta Maripati, dan 6. SMK Swasta Kasino. Pemeriksaan manajemen SMA, SMK, dan SLB di Kabupaten Sumba Barat Daya dilaksanakan selama 10 hari, tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan 3 Agustus 2023. Secara umum, pemeriksaan manajemen sekolah meliputi pemeriksaan atas dokumen, perencanaan sekolah, hingga pertanggungjawaban untuk tahun anggaran 2021 dan 2022. Atas penggunaan dana BOS, pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan, dan pengelolaan keuangan komite serta kinerja dari komite sekolah. Audio Jungle.